Soalan seterusnya, apakah aurat antara anak tidak sah taraf perempuan dengan ayah kandungnya? Ha. Apa hukum anak perempuan tidak sah taraf bersalaman dengan ayah kandungnya? Ha. Baik. Aurat antara anak tak sah taraf. Anak benda tak sah taraf. Anak yang hasil tidak dengan pernikahan yang sah. Nah, kadang-kadang sebab rogol, kadang-kadang sebab perzinaan. Nah, neh. Ha. Kadang-kadang dengan sebab wati syubhah, neh. Ha. Dia kata auratnya lagu mana dengan bapa kandung. Jadi dia ni anak tak sah taraf, tak ada bapak lah. Faham? Kemudian aurat dia dengan bapak kandung. Nampak tak nakut dah soalan tu. Soalan itu lemah dah tu. Macam mana pula mutatir tadi anak tak sah taraf, lepas tu ada bapak kandung. Faham? Ha. Tak apa, kita betulkan balik. Dia tak reti nak tanya. Neh? Ha. Tak usah kata nak jawab, nak tanya pun tak reti. Neh? Bapak kandung ini ialah bapak yang betul-betul bapak kita, yang dia ini berkahwin dengan sah dengan mak kita dan melahirkan kita. Itu bapak kandung. Kalau dalam kes ni orang tak panggil bapak kandung. Faham? Neh, anak luar nikah bukan ada bapak kandung. Kerana orang pergi tanya Nabi, anak luar nikah Rasulullah, anak siapa? Nabi kata al-waladu lil firas. Anak ini bagi mak. Ayah tak dapat benda-benda. Jadi tak ada ayah, macam mana mengatakan ada ayah kandung? Baik, nak faham, kita buat contoh. Dia ni berzina dengan seorang perempuan, na'udzubillah. Faham? Kemudian mengandung, lalu dia pun lepas mengandung dia pun berkahwin. Anak tu tetap anak luar nikah. Faham? Atau beranak dulu baru berkahwin. Faham? Laki-laki ni bukan bapak kandung dia. Dalam kes ini dia menyerupai bapak tiri. Faham? Bukan bapak kandung. Kerana orang yang berkahwin dengan mak kita, eh, mereka adalah bapak tiri kita. Faham tak gih? Eh? Ha. Jadi aurat dia lagu mana? Aurat sama macam anak tiri. Anak tiri lagu mana ukurnya? Anak tiri nak faham aurat dia, buang perkataan tiri, tinggal anak saja baru faham. Nampak? Jadi anak tiri macam anak betul auratnya. Benda beza, tak makan pesaka. Ha, tu je. Neh? Baiklah.